Paras yang mungkin merasakan aura kekesalan yang menguasai tenda memilih untuk keluar tenda tanpa mengucapkan apa-apa seingatku. Dan tak lama Wilan pun mengikutinya keluar. Kalau mau naik sih ya terserah, cuma gue gak mau nanggung kalau ada apa-apa di atas, kataku pada Jesse. Emang kenapa bu? Gak apa-apa, tapi kalau pada mau turun ya lebih bagus, ucapku lagi pada Jesse. Empek nyuruh turun ya bu? Dari tadi dia kayaknya marah. Kaget juga mendengar Jesse berbicara seperti itu. Ingin rasanya kutanya saat itu juga dari mana dia tahu kalau kakek-kakek satu ini memang sedang dalam kondisi bad mood. Namun kuurungkan niatku untuk bertanya dan hanya mengangguk saja. Bingung soal Empe. Empe ini panggilan untuk salah satu kakek yang menemaniku sejak aku lahir. Jadi menurut mereka yang mengerti tentang ilmu-ilmu spiritual, ada dua sosok yang menjagaku sejak aku kecil. Namun kebanyakan orang hanya mampu melihat sosok yang aku panggil si Mbah. Sedang sosok si Empe ini hanya terlihat seperti siluet lampu neon saja. Dan sepanjang ingatanku, hanya abang angkatku dan Devin keponakanku yang bisa melihat sosok Empe ini dengan sempurna. Tenda telah dirapihkan. Kami semua memilih untuk turun. Saat hendak turun, Jesse terlihat sedang sedikit berargumen dengan Wilan perihal kayu yang ia jadikan tongkat. Richard mencoba menenangkan Jesse. Jesse yang sudah kepalang kesal langsung mengambil kayu yang ia pakai saat naik tadi dari Wilan dengan sedikit menariknya dan langsung berjalan menghampiriku. "Ayo bu, kita jalan," ucapnya dengan raut wajah yang masih kesal. Aku mengikutinya disusul Anam, Pei, dan yang lainnya. Kami melewati lagi trek yang kami lalui saat naik tadi. Tapi entah mengapa, aku merasa perjalanan turun ini jauh lebih cepat dibandingkan saat kami naik tadi. Bahkan seingatku, kami tidak istirahat sama sekali. Kami berangkat dari pos 2 sekitar pukul 15.00 dan sampai di pos 1 sekitar pukul 16.00. Dalam perjalanan turun ini, si cantik masih mengikutiku. Bedanya kali ini, ia hanya diam. Di pos 1, kami kembali bertemu pendaki yang melewati kami di pos 2. Mereka sedang asik ngobrol sambil menyeruput kopi minuman hangat. Setelah para pria bertegur sapa, kami pun menjalankan aktivitas masing-masing. Hanya saja, kami sedikit terusik dengan cara bicara dua orang dari kelompok mereka. Sepanjang obrolan mereka, kerap kali aku dengar nama-nama binatang atau kata-kata kasar keluar dari kedua orang itu. Bukan bermaksud menguping, tapi mereka sendiri berbicara dengan suara yang cukup keras, yang membuat siapapun yang ada di pos kecil itu pasti bisa mendengar omongan mereka. "Mbak Nei, ini kompasnya rusak," kata Anam dengan tiba-tiba. "Rusak gimana? Orang kompas baru dipakai kok," jawabku bingung. "Mas Anam salah kiblat lagi, Mbak. Tadi pas sholat diteriakin sama bapak-bapak. Kayaknya sih petani," celetuk Oki. "Lah kok bisa? Terus gimana?" tanyaku. "Ini gara-gara kompas. Karena udah tanggung, ya dilanjutin aja sholatnya," ujar Anam. "Emangnya harusnya kiblatnya kemana?" tanyaku dan dijawab Oki dengan menggerakkan tangannya menunjuk ke arah kiblat. "Lah, ini bener. Ah, Mas Anam aja kali yang gak ngerti makainya," kataku setelah mengecek arah barat di kompas sudah sesuai dengan arah yang ditunjukkan Oki dengan tangannya. "Lah, tadi arah barat gak ke situ, ke arah sana," sanggah Anam sambil menunjuk arah selatan. "Tapi ya udahlah, ada yang minta disolatin mungkin," lanjutnya tak acuh. Sekilas kulihat, lirikan mata Anam tepat mengarah ke tempat di mana si Manis berdiri. Entah memang kebetulan, entah memang dia bisa melihat si Manis. Cuma dia yang bisa menjawabnya. Sudah lumayan lama kami di pos 1. Sepertinya hampir semua perbekalan makanan yang kami bawa kami habiskan saat itu, agar tas kami lebih ringan. Rasanya hanya tinggal tersisa beberapa renceng kopi saja di tas kami.
Saat hendak membereskan perlengkapan kami untuk melanjutkan perjalanan, Oki pun berkata, "Turunnya nanggung kalau sekarang, entar aja abis maghrib." "Gak kemaleman ntar," kata Pei. "Enggak lah, lagian kan headlampnya jadi bisa dipakai. Sayang kan udah dibeli," jawab Oki sambil nyengir. "Iya juga sih," timpal Richard sambil tertawa. Setelah sholat maghrib, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Istirahat yang cukup dan perbekalan yang sudah ludes masuk ke dalam perut membuat kondisi kami kembali fit seperti awal lagi. Sinar-sinar dari headlamp yang kami gunakan menyinari perjalanan turun kami. Karena hujan tadi siang, kondisi jalan sedikit agak licin. Beberapa kali, aku harus merelakan belakang celanaku bercium dengan tanah. Daripada aku terpleset, mendingan aku berseluncur memelesetkan diri saja. Kami berjalan cukup lama, sampai tiba di sebuah turunan lain, yang saat pertama kulihat hanyalah akar yang menjalar. Namun ketika kulihat lagi, bukanlah sebuah akar, melainkan kaki-kaki yang menjulur dari mereka yang sedang duduk berselonjoran sambil bersandar di tanah yang atasnya ditumbuhi alang-alang. Ada yang sedang berbincang, ada yang sedang kipas-kipas, ada yang hanya duduk sambil memandang entah kemana. Jika dilihat dari pakaian dan gayanya, mereka persis seperti petani yang sedang istirahat setelah bekerja di ladang seharian. Ku kucek-kucek mataku dengan harapan bahwa aku salah lihat. Kulihat lagi mereka. Mereka masih ada di situ. Kutengok teman-temanku yang sedang bersiap untuk bergiliran menuruni turunan itu. Namun mereka terlihat biasa saja. Hanya Jesse yang kulihat agak sedikit ngeri. Tapi aku masih berpikir mungkin ngeri karena licinnya medan. Walaupun kuperhatikan langkahnya tepat melangkahi bagian-bagian di mana kaki-kaki itu terjulur. Lubang yang cukup dalam yang berada di tengah-tengah membuat trek kami terpotong dengan jarak yang lumayan susah untuk dilompati. Sehingga kami harus berpegangan pada sesuatu dan berjalan menyamping untuk melewatinya. Satu persatu dari kami mengikuti Andri secara bergantian sampai tersisa Wilan, aku, dan Anam di belakang. Wilan pun mengikuti gerakan Andri. Hanya sayangnya, ia pegang dahan yang berbeda dengan pegangan Andri dan yang lainnya. Dan itu bukan hanya dahan, melainkan lengan salah satu yang sedang duduk di situ. Ketika Wilan hendak melangkah dengan berpegangan pada itu, entah karena apa, tapi tiba-tiba saja ia terjatuh. Membuatku sedikit tercekat kaget, namun ku tahan teriakanku. Andri dan Denny membantu Wilan berdiri. Sedang dahan putus yang dipegang Wilan dibuangnya begitu saja. Aku diam terperangah melihatnya. "Ayo mbak, giliran mbak," Anam menyadarkanku. "Aduh, permisi, cucu numpang lewat mbah," ucapku dalam hati. Aku berpegangan pada dahan yang benar kulihat dahan, namun tetap saja harus melewati dia. Jadi ku coba melihat ke bawah agar mataku tidak bertemu pandang dengan dia. "Woi, matiin headlampnya, ngerapet-ngerapet," teriak Andri tiba-tiba setelah sekitar setengah jam kami berjalan. Sontak kami pun semua berjajar merapatkan diri dan setengah bersandar pada undakan tanah yang ada di sebelah kanan kami. Dari kejauhan ada sesuatu yang menyerupai mata merah. Saat semakin dekat, Andri dengan setengah berbisik meminta kami mengeluarkan pisau atau garpu yang kami bawa. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba handphone Richard berbunyi. "Aduh, siapa yang nelpon nih?" ucap Richard dengan panik. Bahkan saking paniknya, dia lupa cara mematikan HP-nya sendiri. Alhasil, hanya dibekap speakernya sampai telepon itu mati sendiri. Dengan terburu-buru, ia mengeluarkan peralatan makan lipatnya. Namun bukannya pisau atau garpu, malah sendok yang dikeluarkannya. Setelah dirasa cukup kondusif, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kami berjalan sambil menahan tawa karena ulah Richard tadi. Turunan demi turunan kami lewati. Beberapa kali persimpangan pun kami lewati. Walaupun rasanya simpangan itu sama bentuknya, tapi tak terlalu kupikirkan, karena aku yakin Andri pasti lebih paham.
Andri sebagai leader kami perlahan tapi pasti merasa kelelahan dan merasa kalau ranselnya semakin berat. Akhirnya di sebuah persimpangan yang bentuknya hampir mirip saat kami melihat mata tadi, Andri meminta untuk berhenti sebentar. Di bagian yang tanahnya agak lebar, Andri terlentang dengan menggunakan keril sebagai penumpu punggungnya. Kulihat ia berbicara dengan Richard dan Denny, namun aku tak mendengar apa yang mereka bicarakan. Sedang yang lain bersandar pada tanah yang seperti dinding dengan alang-alang di atasnya. Jalur ini masih merupakan jalur turunan. Jalan setapak di sebelah kanan adalah tanah padat seperti dinding setinggi 1 meter dengan alang-alang yang tumbuh di atasnya. Sedangkan sebelah kiri bisa dikatakan jurang jika menurut kalian itu jurang. Namun yang jelas jarak antara tempat kami berdiri sampai ke tanah sekitar 10 sampai 15 meter. Dan sepertinya itu bekas lahan pertanian yang dipakai warga karena banyak sayuran mati berserakan di bawahnya. Agak turun sedikit dari tempat kami bersandar yang menjadi tempat Andri saat ini duduk merupakan pertigaan buntu. Tanah yang agak lebar di sebelah kiri dan jalan setapak ke arah kanan yang mengarah ke sebuah bangunan bekas gubuk dengan tenda warna biru. Bentar ya, jalan gua kayaknya disilang-silang, ucap Andre pada kami. Kami yang mendengar hanya bisa menunggu Andre sambil bersandar sekalian istirahat. Kudengar Oki, Anam, dan Pei berbicara, namun aku tak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh mereka. Di bagian yang agak bawah, kulihat Richard yang sedang menarik tas Jesse dan setengah menariknya untuk berdiri, tepat di tengah pertigaan, tempat di mana sekarang Andri sedang berdiri. Entah apa yang mereka bicarakan, aku pun tak tahu. Sambil menunggu, aku melihat ke sekelilingku. Kukira si cantik ini sudah tak mengikutiku, karena tak lagi kudengar tangisan atau rengekannya. Tapi ternyata ia sedang berjongkok di atas kami. Kubuang pandanganku ke arah lain. Kulihat Andri, Richard, Jesse yang berdiri bersebelahan. Di sebelah mereka ada dua orang ibu-ibu berpakaian petani. Yang satu agak muda sedang menggendong seorang anak di sebelah kirinya. Dan yang satunya lagi sedang memegang bakul dengan gemblokan kain yang terikat di belakangnya. Dari tempatku melihat, mereka seperti sedang berbicara dengan kedua ibu ini. Oh, dia nanya jalan kali ya? Batinku saat itu. Terbukti selang beberapa detik, Andri memberikan instruksi untuk berjalan. Woi, ayo jalan lagi. Ibu-ibu itu pun seperti hendak berjalan ke arah kami. Itu ibu-ibu pada lewat mana ya? Perasaan gua kagak miringin badan. Batinku. Seperti yang aku gambarkan sebelumnya, jalan ini jalan setapak yang sebelah kirinya jurang atau lubang yang dalam. Jadi jika dua orang lewat dari arah yang berlawanan, pasti harus saling memiringkan badan. Dan pertigaan itu pertigaan buntu. Jadi tak mungkin juga kedua ibu itu ke sana. Aku tak ingin ambil pusing lagi. Ku kembalikan fokusku ke jalan setapak agar dapat mengimbangi langkah teman-temanku. Sepertinya Andri sudah mendapatkan kembali fokusnya, karena perjalanan kami menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan sampai ada jarak yang lumayan jauh antara kami. Woi, tunggu apa? Teriak Denny di belakangku. Berhenti dulu, ngerapat-ngerapat, tungguin yang lain, ujar Andri. Di bagian depan ada Andri, Jesse, Richard, Wilan, Paras, dan aku. Di belakang agak jauh dari tempatku berdiri ada Anam, Oki, Pei, dan Denny. Kenapa, Den? Tanya Pei. Headlampnya mati, gua kagak kelihatan jalan. Coba lihat. Ujar Pei yang memberikan senter pada Denny dan membuka tempat baterai headlamp Denny. Kemudian mencoba mengganti baterainya. Saat Pei sedang mencoba mengganti baterai, Oki menunggu mereka dengan jarak beberapa langkah di depan. Kemudian Oki mendengar sebuah suara. Suara itu terdengar seperti suara nafas yang berat. Tak hanya sekali ia dengar. Bulu kuduk Oki meremang dan membuatnya ingin buru-buru pergi. Den, senterin dong. Pei tak sengaja menjatuhkan baterainya,
Kemudian Pei membungkuk untuk mencarinya. Namun saat kepalanya tepat di antara kedua kakinya, dilihat kuntilanak sedang terbang sambil menyeringai ke arah mereka, seolah-olah sedang mengejar mereka. "Eh, ayo, lanjut buruan." Pei setengah mendesak untuk langsung beranjak dari situ. Di saat yang bersamaan dengan kejadian itu, aku yang sedang menunggu mereka melihat-lihat ke sekelilingku. Pandanganku berhenti saat sinar headlampku melihat ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu menggunakan baju kemeja putih yang dikancingkan sampai ke kerahnya. Rambutnya yang berwarna hitam dan abu-abu itu disisir rapi ke belakang, dan dia memegang sepeda ontel di samping kanannya. Ia tersenyum padaku, dan aku pun tersenyum kepadanya. "Mas, kita Al-Fatihah yuk," ujar Oki pada Anam mengalihkan perhatianku. Tak lama Andri meminta kami untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sambil berjalan pikiranku terus saja membayangkan ke bapak-bapak yang baru saja kutemui. Bapak-bapak di kebun kopi membawa sepeda ontel. Gak bawa senter. Keren juga ya, batinku saat itu. Entah itu beneran bapak-bapak atau itu sama seperti mereka yang duduk di turunan sebelumnya. Tak kupusingkan lagi soal bapak-bapak itu. Dan tak lama kami berjalan sudah terlihat pemukiman penduduk. "Eh, Han," ucap Richard karena kaget melihat Jesse tiba-tiba saja menjadi lemas. Kulihat Jesse sudah membuang tongkatnya. Dia membuangnya di tempat di mana ia mengambilnya. Kulihat sekitar. Tak jauh dari tempat itu ada beberapa makam. Sepertinya makam keluarga milik penduduk setempat. Jesse dipapah Richard selama sisa perjalanan itu, yang untungnya sudah tak jauh lagi. Jam 10 lebih sedikit kami sampai kembali di tempat emak dan abah. Emak dan abah yang melihat kondisi Jesse meminta kami untuk membawa Jesse ke bagian dalam warung. Yang baru kami tahu, ternyata disitulah emak dan abah biasa tidur. Abah menggelar tikar dan menaruh bantal agar Jesse bisa tertidur. Emak mengambilkan selimut untuk menyelimuti Jesse. Richard memijat kaki Jesse sambil menanyakan kondisi pujaan hatinya itu. Tiba-tiba aku teringat sapu tangan yang selama ini aku bawa. Sapu tangan itu sapu tangan yang diberikan oleh abang angkatku. Sapu tangan hitam dengan bordiran namaku dan berbordirkan berbagai tulisan Asmaul Husna. Sapu tangan yang selalu aku bawa setiap kali aku berpergian jauh. Ku ambil sapu tangan itu dan menaruhnya di bawah bantal Jesse. "Jaga-jaga aja, takut ada yang lain yang kececer," ucapku pada Jesse. Jesse hanya tersenyum sambil menunjuk ke arahku. "Udah pergi," kataku. Sepertinya Jesse melihat si manis memelukku dan tiba-tiba saja menghilang. Tapi aku pun tak yakin. Sementara Richard sedang berbicara dengan emak, abah melihatku dengan senyuman yang tak kupahami dan beranjak keluar. Saat itu barulah aku bertanya pada Jesse. Dia juga melihat si manis sepanjang jalan, tapi tak bisa mendekat kepadaku. Menurut Jesse, ada beberapa kali ia mencoba masuk, namun dihalangi oleh Empe. Itulah sebabnya mukaku selalu berubah-ubah, tiba-tiba menjadi merah. Jesse sendiri tidak melihat si Empe. Dia hanya tahu kalau si Empe itu berdasarkan dari beberapa kejadian yang pernah kami alami. Jadi dia hanya mengamati mukaku dan gaya bicaraku. Tapi saat dia bilang si cantik memelukku saja sudah cukup meninggalkan pertanyaan di kepalaku. "Kenapa jadi peka begini sih ini anak?" Kami menceritakan tentang pendakian kami kepada abah. Sampai akhirnya malam pun semakin larut. Satu persatu teman-temanku akhirnya beristirahat. Emak pun pamit untuk tidur. Richard masih menemani Jesse. Dan aku masih asik ngobrol dengan abah. Abah bilang padaku, "Rombongan kalian disayang sama yang di atas. Jarang ada 3 pendaki yang bisa lihat. Sejenis macan tapi bermata 3. Saya lupa abah menyebutnya apa. Jadi ternyata mata merah yang kami kira itu babi hutan ternyata bukanlah babi hutan. Dan anehnya hanya beberapa orang dari kami yang bisa melihat kalau matanya itu ada 3. Yang lain melihatnya tetap 2.
Memang itu apaan, Bah? Tanyaku. Di sini, itu dipercaya sebagai leluhur yang ada di atas gunung, dan gak semua orang bisa ngeliat itu. Berarti kalian disayang sama mereka. Cuma ada satu yang mereka gak suka, jelasnya. Siapa, Bah? Tanyaku pada Abah. Namun Abah tak mau menjawab pertanyaanku. Beliau malah mengalihkan pertanyaanku. Berapa banyak salam yang kamu ucapin? Tanya Abah padaku. Maksudnya, Bah? Aku pun tak mengerti apa yang Abah ucapkan. Kamu pas nyampe sini permisi sama siapa aja? Ngucap salam ke siapa aja selain ke Prabu? Tanya Abah padaku yang jujur saja aku sedikit terkejut saat Abah bertanya seperti itu. Dari mana ia tahu? Prabu Siliwangi, Kian Santang, Pangeran Papak, dan Wali Allah lainnya yang ada di Garut, Bah. Memang saat tiba di Garut dan saat berjalan ke arah pom bensin, aku menyempatkan diri untuk mengucapkan salam dan mengirim Al-Fatihah untuk mereka, seperti yang selalu diajarkan oleh almarhum Papa. Kamu kenapa bisa sampai mikir ke sana? Diajarin Papa saya, Bah. Papa dulu pernah bilang, setiap wilayah pasti ada yang menjaganya. Jadi hal yang pertama harus dikulonuwunin ya yang jaga wilayah. Makanya sekarang jadi kebiasaan, Bah. Oh, pantas disayang. Kata Abah sambil tertawa lepas. Obrolan kami terhenti saat emak memanggil Abah untuk istirahat. Akhirnya aku pun kembali ke tempat teman-temanku tidur. Mentari hampir sudah sampai di tempat teratas saat kubuka mata ini. 10.45 menit pagi. Ingin rasanya ku pejamkan mata ini lagi. Hanya saja aku malu pada kokok ayamnya Abah yang sedang asik mematuki tanah di halaman. Akhirnya ku paksakan untuk duduk. Kulihat teman-temanku sudah asik di warung. Dengan mata yang masih meremelek ku hampiri mereka. Neng, kopi satu. Ujarku pada Jesse yang sedang membantu emak menggoreng tempe dan sudah terlihat jauh lebih baik. Minum air dulu sono, langsung ngopi, kata Jesse. Aku hanya menjulurkan tanganku sambil meringkuk di bangku depan pintu warung. Han, ambilin dulu air putih gih, ujar Richard. Emang nih Mas Anam, bukannya diambilin air dulu itu? Oper Richard pada Anam. Tapi akhirnya P yang memberikan botol air padaku. Kopi dan gorengan sudah siap disantap, dan barang-barang pun sudah kami rapihkan. Kami sudah siap untuk pulang ke Jakarta. Saat yang lain sibuk foto-foto, aku, Jesse, Richard, dan Paras yang masih ada di warung sedang asik ngobrol dengan emak. Emak bilang pada kami kalau jarang sekali Abah mau ngobrol dengan rombongan pendaki, apalagi sampai ketawa ngakak dan bergadang seperti semalam. Emak pun bilang kalau rombongan kami disayang. Hanya saja ada satu yang tidak disukai oleh mereka yang di atas. Ketika kami tanya siapa orangnya, emak langsung menunjuk salah satu dari teman kami. Tak perlulah kusebutkan siapa. Cukup kami yang tahu. Dan cukuplah dengan kata, untunglah bukan gue. Dalam hati aku berkata. Kulihat Abah jalan mendekat ke arah warung. Bah, ngopi? Tanyaku pada Abah. Teh manis anget aja, Neng, ujar Abah. Kulirik Jesse. Neng, teh manisnya ayan te? Sambil cengar-cengir. Jesse melayangkan tinju seolah ingin memukulku. Tapi dibikinnya juga teh manis itu untuk si Abah. Bah, memangnya di atas ada kuburan ya, Bah? Tanyaku pada Abah. Iya, ada, Neng, jawab Abah. Oh, pantesan. Emang kenapa, Bu? Tanya Jesse. Semalam Mas Anam ngelindur. Ya saya bangunin, takutnya ada apa-apa. Gak lama Mas Anam saya bangunin, si Wilan juga ngelindur. Tapi tangannya kayak orang lagi main pencak silat. Mas Anam sama Mas Wilan kenapa, Bu? Si Mas Anam ngimpi di atas ada 5 kuburan berjejer. Terus dia baca doa kayak orang lagi ziarah. Kalau si Wilan kagak tahu dah. Cuma gue bangunin doang, males nanya-nanya.
lanjutku dan diakhiri dengan cengiran kuda. Iya, di atas ada kuburan, Neng. Tapi misah-misah, gak berjajar lima. Di dekat pos berapa itu ada makam suami istri. Di pos lainnya sama di puncak juga ada. Lanjut si Abah. Apa jangan-jangan itu kakek nenek yang datang di mimpi gua ya? Batinku saat Abah bilang ada dua makam suami istri di atas sana. Tapi ya sudahlah. Yang perlu kuingat hanya pesan dari mereka saja. Pesan yang diberikan dalam canda tawa singkat di mimpiku. Tentang siapa dan apa mereka tak jadi masalah dalam hidupku. Sama itu bah. Emang di atas ada air terjun ya? Tanyaku lagi pada Abah. Namun kali ini Abah hanya tersenyum saja dan berjalan menjauh dari warung tanpa menjawab pertanyaanku. Air terjun apaan, Bu? Tanya Jesse saat kami berpandangan. Bingung dengan arti senyum si Abah. Di salah satu slide yang dikasih lihat sama si cewek, ada air terjunnya. Kataku yang hanya bisa memandang keluar halaman. Tak lama akhirnya pick up yang menjemput kami untuk ke terminal pun datang. Tiba waktunya kami untuk pulang ke Jakarta dan berpamitan dengan Abah dan Emak. Betapa besar rasa terima kasihku pada Emak dan Abah atas semua keramahan dan perhatian mereka selama kami di sini. Beberapa hari kemudian setelah pulang, kami berkumpul kembali di tempat Anam dan Pei. Di situ salah seorang temanku yang tidak ikut pendakian itu juga datang. Oki menunjukkan sebuah foto padaku. Ini bukan yang Mbak Nei lihat. Iya mas. Aku agak sedikit terkejut Oki bisa punya foto itu. Kami pun menceritakan kembali cerita kejadian itu. Suara menangis yang kami semua dengar kecuali Oki. Slide-slide yang ditunjukkan oleh si manis termasuk kepanikan Richard saat HP-nya tiba-tiba menyala. Saat Andri bilang kalau jalurnya kayak disilang-silang, di situ aku melihat Richard menarik tasnya Jesse. Ternyata kata Richard, dia melihat anak kecil yang sedang menarik-narik tongkat Jesse untuk mengikutinya. Di waktu yang bersamaan, Pei bertemu dengan dua orang pendaki yang nyasar. Posisi dia waktu itu memang yang paling belakang. Saat ingin diajak untuk turun bareng, pendaki itu diam saja dan terus berjalan. Sedangkan dua orang ibu-ibu itu yang melihat bukan cuma aku. Hanya saja versi penglihatan kami berbeda. Aku dan Oki melihatnya seperti ibu-ibu petani seperti yang kami lihat saat berangkat. Jesse melihat salah satu ibu-ibu itu berwajah berantakan, sedang Anam hanya melihat siluet. Lalu pada trek berakar yang kulihat seperti petani yang sedang istirahat, Jesse hanya melihat potongan kaki dan tangan. Sedangkan Anam hanya melihat kilatan-kilatan saja. Sedangkan kenapa Richard tiba-tiba melempar lakban saat menambal tenda, itu karena ia melihat dua pohon yang ada di situ berubah menjadi gapura. Kami menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir, termasuk tentang sapu tangan yang kutaruh di bawah bantal Jesse. Kenapa ya? Bisa sampai kayak gitu? Tanya Anam. Ya, semua itu gara-gara ada yang bawa jimat, kata temanku itu. Maksudnya gimana, Mas? Tanya Anam lagi. Yaitu, Mbak Nei bawa apa? Tanyanya padaku. Sapu tangan. Jawabku yang kebingungan. Lah iya itu, sapu tangannya kan jimat. Ujarnya yang membuatku tak percaya. Hah? Gak salah mas. Saya gak pernah anggap itu sebagai jimat loh. Cuman sapu tangan biasa. Lah, itu kan Mbak Nei yang beranggapan. Tapi kan berbeda dengan mereka yang halus, ujar temanku itu. Teman-temanku yang lain masih bercerita tentang kejadian di Cikuray, tapi aku malah jadi kepikiran tentang ucapan temanku itu. Sejujurnya, malah aku agak tersinggung karenanya. Bukan gimana-gimana, ya mungkin memang untuk sebagian orang itu terlihat seperti jimat, tapi aku sendiri tidak pernah menganggapnya sebagai jimat. Aku hanya menganggap itu hanya sebuah sapu tangan yang bersulamkan namaku dan berhiaskan Asmaul Husna di sudut-sudutnya. Lagi pula, jika dikatakan kesialan ini atau mereka tidak suka karena sapu tangan yang aku bawa, apakah mungkin mereka akan bercanda denganku di mimpiku?
dan si bapak bersepeda ontel itu akan tersenyum manis padaku. Dan lagi pula, sejak kapan Asmaul Husna dapat membawa kesialan seperti ini? Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga cerita ini dapat diambil sisi positifnya. Terima kasih atas doa dan support teman-teman semua yang selalu saya bacakan pada kolom komentar. Energi positif dari kalian menjadi sumber semangat saya untuk tetap berkarya dan terus melakukan perbaikan pada channel ini. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi, pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.